Assalamualaikum semuanya. Jadi kali ini aku mau buat masker lagi dengan dua bahan saja, yaitu ente dan madu. Nah, step yang pertama di sini aku kasih dua teh celup, merek apa aja boleh. Di sini aku rendam pakai air anget, tapi jangan yang anget banget, yang biasa-biasa saja. Terus aku rendam selama 1 menit atau kurang 1 menit, direndam agar bisa menjadi lembek-lembek gitu. Nah, kalau udah direndam kayak gini, terus aku tadi udah buang airnya. Nah, di sini aku tadi udah digunting entehnya, terus dikeluarin isi entehnya. Nah, aku pakai dua aja cukup, ataukah bisa satu aja. Nah, udah dibuka kayak gini, kita diamin sebentar biar tidak panas. Terus kita campurin dengan madu. Nah, di sini aku kasih madu, madu yang tidak ada rasanya atau plain kayak gitu. Di sini aku kasih madunya 2 sendok makan kira-kira. Di sini aku campur aja biar menjadi kayak pasta kayak gitu. Bisa juga 1 sendok makan atau 2 sendok makan. Yang penting bisa membuat pasta. Nah, udah jadi pasta kayak gini, aku tinggal aplikasiin aja ke wajah. Nah, di sini udah jadi masker yang tadi kita buat. Udah menjadi seperti pasta kayak gitu. Aku aplikasiin ke seluruh wajah menggunakan kuas ataupun bisa juga pakai tangan. Aku di sini pakai tangan soalnya agak kasar kayak gitu. Masker ini bisa mengurangi minyak di area wajah, melembabkan kulit, dan mengurangi perentusan yang ada di wajah kita, seperti di dahi, di pipi yang banyak banget, kadang titik-titik kayak gitu, kayak jerawat tapi kecil-kecil. Itu bisa mengurangi berantusan. Nah, ini kita tungguin 20 menit lalu bilas. Nah, ini udah bersih. Udah dulu videonya, sekian. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.